Maka lazimkan olehmu daripada keluarkan dirimu. Macam mana kita nak keluarkan diri kita ni? Jadi poli ilmu tasawuf ni. Keluarkan olehmu dirimu supaya tercapailah makam merdeka. Jadi dalam ilmu tasawuf, seseorang itu dikira merdeka apabila dia mengeluarkan dirinya daripada dirinya. Mengeluarkan dari dirinya. Seseorang yang mengeluarkan perasaan dirinya. Jadi semua usaha ini adalah melalui zikrullah. Semua isi usaha ini adalah melalui zikrullah. Banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita uzkurullaha dzikran katsira. Uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Jadi orang tasawuf ini tak ada pilihan kecuali dia berzikir dengan banyak. Sebab itu kita sebut dahulu bahawa makrifat pada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi kepada dua, iaitu makrifat ilmiah. Makrifat ilmiah, kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, iaitu dengan dalil. Kita mengenali Allah dengan dalil, itu disebut ma'rifah ilmiah. Kita kenal Allah dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Maka ma'rifat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini adalah ma'rifat Allah dengan dalil-dalil. Maka kita melihat alam yang sebegini hebat. Alladhi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Jadi dalam surah Muluk, Allah Subhanahu wa taala suruh kita pandang alam ni. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit 7 lapis langit. Ma tara min futur. Tidak ada pun yang wasak-wasak. Summarji'il basar. Ulang lagi, tengok lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Summarji'il basar karratain yang qal ilaika bisuqasim wa wasit. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita tengok alam ini. Untuk apa? Untuk tambah kenal Allah Subhanahu wa taala maha hebat. Jadi berdasarkan dalil-dalil ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melihat betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita nak kagum kepada seseorang, macam mana kita nak kagum pada seseorang? Kita nak kagum pada seseorang bila dia mencipta sesuatu. Bila mencipta sesuatu baru kita tengok, oh tengok dia punya hasil dia, maka baru dah kita kagum. Tapi kalau tak ada hasil dia, macam mana kita nak rasa kagum dengan orang? Dia pandai ke tidak? Kita tak tahu dia pandai masak atau tidak. Oh, tetapi bila dia masak, kagum gitu. Tak pernah kita rasa masakan macam ni sedap. Bila kita tengok hasil-hasil yang dilakukan oleh seorang, bertambah kita kagum.
bertambah kita kenal orang tu. Bila kita tengok ni hasilnya bertambah kita kenal orang tu. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semakin kita melihat dalil-dalil, semakin kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kenal sebegitu dinamakan ma'rifah ilmiyah. Kenal Allah dengan ilmu, kenal Allah dengan akal kita. Maka itu dengan cara tafakkur disebut. Tafakkur, bertafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin li ulil albab. Jadi makhluk-makhluk ini semua menjadi tanda-tanda kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka satu lagi ma'rifat dinamakan ma'rifat zauqiyah. Zauq, kita rasa. Yang tadi kita tahu, kita mengetahui dengan akal kita. Satu lagi ma'rifah Allah dengan zauq. Maka ma'rifah Allah dengan zauq ini dengan cara mana? Dengan cara zikir. Kena banyak berzikir. Sebab bila tidak banyak berzikir, hati kita merasai kelazatan dunia. Hati kita hati kita diiringi oleh nafsu. Maka kita hanya merasai kelazatan dunia, kelazatan makan, kelazatan harta. Kita tidak pernah merasai kelazatan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada zauq kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu tidak ada zauq. Sedangkan iman itu Nabi kata ada zauq dia. Zaqa ta'amul iman. Iman pada asalnya, iman ini satu ilmu, satu ilmu pengetahuan yang kita tahu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi apa maksud iman? Iman pada asalnya adalah kepercayaan kita kepada keesaan Allah, hasil ilmu yang kita tahu, hasil pengetahuan kita. Maka kita yakin bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi iman itu asalnya ilmu pengetahuan yang kita tahu. Jadi iman itu asalnya ilmu. Kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iman itu bukan sekadar pengetahuan, iman itu bukan sekadar keyakinan, tetapi iman itu punya rasa. Maka Nabi kata zaqa ta'amul iman, akan dapat dirasai kemanis iman, kemanisan iman. Jadi iman itu bukan sekadar kita meyakini dan tahu, tapi iman itu juga adanya zauq, ada kemanisan. Begitu juga makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita sekadar tahu, tapi ada zauq, kita merasai. Jadi makrifat zauq ini kata ulama termasuk Imam Ghazali rahimahullah, untuk mendapat makrifat zauq ini, maka kita kena banyak berzikir. Kenapa? Sebab kita nak buang perasaan-perasaan terhadap dunia, cinta-cinta kita kepada dunia. Bila hati kita ini bersarang cinta kepada dunia, maka kita tidak merasai kemanisan iman tersebut. Kita tidak merasai kemanisan makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk kita merasai zauq itu, maka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.